Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Purwakarta TV, kali ini saya sedang berada di Kebun Persahabatan, Kampung Panenjoan, Desa Salamulia, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pondok Salam. Nah, kebun ini kenapa diberi nama Kebun Persahabatan? Artinya kita ini semua sahabat, tidak memandang agama, suku, ras, dan yang lainnya. Artinya siapapun bisa datang ke sini. Nah, Pemirsa Purwakarta TV, tempat ini adalah salah satu tempat meditasi. Jadi tempat Kebun Persahabatan ini tidak dikomersialkan. Jadi siapapun yang datang ke sini itu tidak dipungut biaya alias gratis. Lalu kebun ini mempunyai keluasan 11 hektar. Pada saat ini kebun ini menjadi tanggung jawab Bante Yatiko. Beliau sudah 3 tahun terakhir diberi tugas merawat, menata, dan membangun tempat yang dibeli dari uang umat Buddha. Lalu, satu-satunya syarat untuk datang ke tempat ini adalah diwajibkan tidak membuat kegaduhan dan tidak memiliki niat buruk apapun. Pasalnya, Kebun Persahabatan sengaja dibuat sebagai tempat menenangkan diri bagi siapapun yang membutuhkannya. Nah, Pemirsa Purwakarta TV, mari kita keliling di Kebun Persahabatan ini. Anda datang, kami senang. Anda pulang, kami kenang. Yuk! Pajangan-pajangan. Juga banyak sekali pajangan-pajangan lain. Bante Yatiko juga mempersiapkan 10 gazebo untuk para pemirsa Purwakarta TV yang ingin bersantai di sini. Lalu ada kolam ikan koi ternyata nih. Ini dalam banget. Banyak sekali, ratusan bahkan ribuan bunga-bunga. Lalu di sini juga ada andong. Saya sudah menemukan satu andong, dengan ini menjadi 2. Nah, kalian juga bisa duduk bersantai bersama keluarga atau orang-orang tersayang di sini.
Di sini banyak sekali spot-spot foto. Nah, di sana juga ada rumah joglo, tempat berdiamnya Bante Yatiko. Nah, ini dia rumah joglo yang saya tadi sebutkan. Masuk. Dibuat dari kayu jati, juga di sekelilingnya dipenuhi dengan tanaman, kreatif sekali. Bante Yatiko membeberkan warga yang datang untuk bermeditasi tidak terpatok pada suatu tempat. Mereka dipersilahkan mencari tempat paling nyaman sendiri, sebagai penunjang pihaknya juga telah menyiapkan 10 gazebo dan suatu saung berukuran besar yang didatangkan langsung dari Jepara, Jawa Tengah. Selain bebas melakukan aktivitas apapun, jika datang ke tempat ini saat panen buah atau sayuran, kalian dipersilahkan untuk mengambilnya. Ada banyak sekali, mulai dari pisang, jeruk, durian, nangka, singkong, dan masih banyak lagi. Nah, saya sedang berada di bagian belakang kebun persahabatan. Ini bisa langsung melihat sunset, pemirsa. Pokoknya kalau kalian datang ke sini pagi-pagi atau sore-sore itu bagus banget view-nya. Memanjakan mata sekali. Yang paling penting, datang ke tempat seindah ini itu tidak dipungut biaya. Keren banget juga, bisa membawa oleh-oleh pulangnya. Apalagi kalau lagi panen. Terus kalau malam-malam, di sini juga lampunya bagus banget. Adem, pokoknya enak banget buat tempat bersantai bersama orang-orang tersayang. Pemirsa Purwakarta TV yang ingin berlibur, bersantai, ataupun bermeditasi, silahkan datang ke Kebun Persahabatan. Gerbangnya terbuka dengan sangat lebar untuk para pemirsa. Silahkan datang ke Kebun Persahabatan di Kampung Panenjoan, Desa Salamulia, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Dan jangan lupa untuk protokol kesehatannya. Tetap memakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.